Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSDM Migas sebagai tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan, sertifikasi dan pengujian laboratorium di subsektor migas merupakan tempat yang tepat untuk melaksanakan praktik kerja lapangan atau PKL. Pelaksanaan PKL di PPSDM Migas dilakukan untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya, khususnya di sektor migas dalam PKL. Mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk belajar langsung dari para profesional di PPSDM Migas yang relevan dengan bidang studi mereka. Setiap bulannya, PPSDM Migas menerima mahasiswa dan siswa PKL dari seluruh Indonesia untuk mengembangkan keterampilan yang tidak didapatkan di dalam kelas. Mereka akan belajar tentang teamwork, komunikasi efektif, dan berbagai keterampilan lainnya yang dibutuhkan di tempat kerja.